Namaku Tasya. Aku tinggal bersama mama. Ini adalah sahabat aku. Namanya Kaira. Kaira adalah seorang anak yatim piatu. Tapi dia punya rumah loh, peninggalan orang tuanya. Kaira adalah sahabatku dari kecil. Ini adalah kisah kita. Kamu itu sama dia? Enggak. Dengar, aku aja sium. Gigi kamu tuh jelek. Yuk tuh kayak apa gitu. Tembak dong, aduh. Itu ada orang belakang yuk. Cepetlah. Itu belakang yuk, belakang yuk. Makan ayam, chicken dinner. Cuci baju. Aku ikut dong. Yuk. Ya. Aku kamu kepala. Pasti okay. Aku lagi yang menang. Enggak, pasti aku ini kali. Lihat ya. Ayo. Aduh. Tegak aku menang. Kamu curang, ah. Gimananya curang? Aku mau selalu menang kalau mekoin tas. Jadi kamu beliin es krim aku abis ini ya. Ah. Setiap hari kamu gak begini. Pulang gini hari. Oh, udah jam 10. Tasya, udah jam berapa? Duduk. Aku habis dari kerja ngompong sama Kaira.
Masa jam segini kamu duduk dulu? Habis belajar, Ma. Masa udah jam segini belajar? Kenapa gak hubungin Mama? Aku kamar dulu. Tasya! Hai, Tante. Hei, Kaira. Apa kabar? Baik. Aduh, semakin cantik aja. Thank you. Tante lihat Tasya gak sih? Udah lama gak ke rumah, udah 2 hari dia. Hah? Gak ke rumah? Enggak. Maksud kamu? Dia gak datang udah 2 hari. Bilangnya mau ketemu, gak datang. Loh, bukan Tasya bilang dia itu, apa, kerja kelompok di rumahmu? Gak sama saya kok, kayaknya salah dengar deh Tante. Waduh, Kaira, jadi selama ini Tasya kemana? Kemana ya dia? Pantesan, waktu itu pulang jam 10, dia gak pernah pulang jam 10. Iya, tolong dong Kaira. Iya. Nanti saya tanya aja, saya cariin ya sama dia ya. Oke ya? Ya. Makasih ya Kaira ya. Iya. Oke, bye-bye Kaira. Iya. Aduh, kemana Tasya ya? Masa dia berbohong selama ini sama aku? Aduh, Tasya kemana ya? Udah dari kemarin dia belum pulang. Itu anak kenapa ya? Kemana ya? Dihubungi nggak bisa. Apa ya? Tasya, coba duduk kamu nak. Duduk. Kok bisa jam lombok di rumah? Tasya, Mama bilang duduk dulu. Tadi Kaira datang ke sini bahwa Kaira sudah 2 hari enggak ketemu kamu. Tapi kamu bilang kamu kerja kelompok sama Kaira. Kenapa kamu berbohong sama Mama, Nak? Kenapa? Ya karena aku ada urusan lain. Urusan apa? Mama, aku yang udah kamu perempuan pulang dari ini hari, Mama terus diam aja. Koper, ayo masuk. Kamu emang kenapa sih? Oke, ceritain, kenapa? Pokoknya Mama salah paham, aku pergi sama teman aku gitu, terus aku kayak diusir dari rumah. Tas, gak usah bohong deh, aku tahu kalau kamu lagi bohong. Duh, pokoknya tuh kemarin tuh aku ngeliat itu deh amplop di laci, terus susahnya tuh Mama sakit. Mama sakit jantung, kayak Mama tuh butuh donor jantung dan itu harus biaya operasi itu 50 juta. Kita mana dapat uang dari mana 50 juta? Aku nyari kerjaan kemarin sampai malam kayak gitu, tapi aku enggak dapat kerjaan. Aku enggak tahu mau kerja apa. Terus tadi itu pas aku pulang Mama tuh marah dan Mama tuh ngusir aku. Kamu tidak harus pulang malam-malam begitu kan? Tahu enggak Mama kamu tuh khawatir. Otak kamu dipakai dikit dong. Udahlah, kamu enggak pernah ngertiin aku tuh enggak? Sering banget sih. Itu kemana ya dia, aduh. Halo? Dengan saudari Tasya, Anda ditunggu segera ke IGD. Apa? Karena ibu Anda dalam kondisi kritis. Sahabatku, kamu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Aku tak pernah merasa kesepian karena kamu selalu di sisiku. Aku bersyukur banget kau terlahir di dunia ini. Sahabat, kini kita tak lagi bersama. Walau begitu, Tasya, kamu gak perlu khawatir lagi sama semua. Kamu tidak perlu lagi kerja keras untuk biaya obat mama kamu. Kamu harus jaga Mama baik-baik ya.
Aku ada di dalam situ yang akan selamanya bersama dan menjaga kamu. Maaf aku membuatmu kesel kemarin. Maaf juga aku tidak berpamitan secara langsung sama kamu. Kamu adalah orang yang paling berharga di dunia ini. Aku ingin kamu bahagia, karena hanya kamu yang aku punya. Aku gak tega melihat kamu sedih. Ini adalah hadiah terakhirku untuk kamu. Aku nyusul mama papaku dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Pertama kali ya. Sampai jumpa lagi, sahabat.